aku lagi flashback dulu. Pas aku bayi, aku ngapain aja ya? Ingatanku saat aku masih bayi, ku mencret. Ya, hari ini kita akan bersimulasi lagi menjadi seorang bayi. Teman-teman masih ingat gak pas bayi kalian ngapain? Ayo, jujur-jujur, jawab di komen ya. Bermain baby simulator. Iya, langsung aja kita bakal pilih alken. Apa tuh alken? Alat kelamin kita ya guys. Kalian perempuan atau laki-laki? Aku akan pilih perempuan guys, bukan cewek. Baiklah teman-teman, ini kita masih baru lahir. What is this? Ada bayi yang gede banget. Oh my god, gede banget guys, raksasa. Kok aku doang yang paling kecil di sini? Tolong, apakah aku dalam bahaya guys? Wah, dia mukanya ngeri sekali guys. Oke, jadi hari pertama kita menjadi seorang bayi, kita ngapain ya? Yang jelas kita pasti nyucu guys. Kita nongkrong dulu sesama anak bayi. What the hell? What is this? Oh my god, what happened with this? Pokoknya raksasa guys. What? Apa ini? Kok aku tidak ada yang beres guys. Apa ini? Kok tiba-tiba aku luar lingkaran guys? Yaudah kita sesama bocil kita nongkrong dulu ya. Oke ya, ini tongkrongan kami. Bukan tongkrongan pecundang, pecundang, pecundang. Sekarang gua lagi nongkrong sama sahabat gua nih. What is that? What is that guys? Sepertinya kita harus masuk ke dalam circle ini karena circle di luar berbahaya. Jadi teman-teman, di sini kita lihat angka 1 untuk tonjok menonjok ya teman-teman ya. Sepertinya kita bisa menyerang sesama kita. Kita lihat guys, bayi-bayi besar ini. Anjay, ini apa? Raksasa udah kayak Titan. Wow. Kita nontonin aja nih guys. Ini acara kekerasan guys. Lihat guys, kita lihat tuh bayi cowok tadi digebok sama bayi cewek yang sangat mengerikan ini. Seperti anak Dark Joe. Oh my god. Tapi walaupun mereka raksasa, mereka tetap minum cucu guys. Minum cucu adalah suatu kewajiban sepertinya di sini ya. Kita akan coba beli susu yang ini guys. Iya, kita beli. Apakah kita langsung gede? Ayo dong, aku udah belanja ini. Wih, gerinya guys. Oke, sekarang kita akan minum. Ayo, kamu cepat besar ya nak. Ayo diminum dong. Diminum. Iya guys, kita lihat. Yes. Iya, badan kita makin membesar. Ini kenapa sih ada peperangan antar negara gitu, ngeri banget kayaknya. Wah bener nih guys, raksasa Dajjal. Oh my god, gimana kita bisa mengalahkan mereka? Bagaimana kita bisa menjadi juara satu kalau kita saja seperti semut? Aku tidak mau kalah, kita harus membeli ini guys. Ini saja, kita beli yang sedang ya guys. Oke, okay. Big baby food, let's go. Kita akan beli guys. Langsung aja teman-teman kita makan. Dan apakah kita akan menjadi bayi raksasa dalam sekejap? Ayo dong diminum dong. Kita lihat nih guys. Iya, aku akan berubah. Wow, berubah. Oh my god. Kalah kamu nak. Lihat tuh ada yang paling kecil guys. Ini yang paling kecil kita bully. Kita bully dasar cempreng. Oke guys, kita masih nyusu dulu ya teman-teman ya. Nyusu, diminum. Pak curang di depanku. Dia punya makanan bayi untuk yang besar guys. Oh my god, aku punya saingan. Oh no, oh no. Aku harus cepat menyedot susu ini biar cepat gede. Kayaknya ini adu-adu sedot-sedotan guys. Kita nongkrong nih sesama bayi. Gua senior di sini ya, gua senior. Lu tuh masih kecil-kecil semua ya. Lu harus nunduk sama gue. Enggak, ada yang lebih gede, kampret. Ada yang lebih gede guys ternyata guys. Iya, ini adalah pertandingan cepet-cepetan minum susu guys. Sedot-sedotan susu mana yang paling cepet nyedot ya. Itulah bayi yang paling besar guys. How about kita mencoba menjelajah, mencari arti hidup guys. Kita jalan-jalan yuk. Wah gak jadi jalan-jalan guys. Gak jadi deh. Nanti aku tertonjok gitu kan. Tapi kita coba aja guys, kita jalan-jalan. Karena kita masih bayi, jadi kita tuh jalannya masih merangkak guys. Kayaknya ada bayi yang diam aja tuh guys. Ayo kita senggol. Kita senggol guys. Wah kita pukul guys. Wah damage-nya. Wah mama ampun. Aduh patahku dipukul.
bukan yang bully sih. Siapa suruh lawan dia? Udah tahu badan kecil, cempreng, kurus, tidak bergizi. So-soan. Ya seperti itulah perjalanan kita guys. Lihat tuh guys, pukul-pukulan guys. Ini adalah game kekerasan guys. Kita lihat bayi-bayi itu akan sebentar lagi rata oleh bayi perempuan ini. Iya benar aja guys. Iya benar aja guys, diratain guys. Artinya dunia di luar memang sangat kejam ya nak. Sudahlah, aku tidak mau dewasa guys. Aku tidak mau dewasa kalau begini caranya. Dunia sangat mengerikan. Aku terlalu kecil. Yes, aku terlalu kecil untuk mengetahui jahat-jahatnya isi dunia ini guys. Aku hanya jago untuk nyedot susu guys. Top global sedot susu. Guys, apakah kalian percaya kalau bumi itu datar? Kita akan zoom out, guys. Lihatlah, kita hanyalah butiran debu. Mereka semua sangat besar. Wah, kita lihat nih guys lagi pertarungan teman-teman. Cowok versus cewek, siapa yang menang, guys? Aku pilih yang cewek aja deh. Ayo gelut, gelut. Wah, gelut guys. Oh my god, kita lihat di sini pertandingan antara bayi perempuan dan bayi laki-laki nih, guys. Belum ada yang meninggoy, belum ada yang meninggoy. Oh my god, sepertinya seru sekali melihat mereka berantem, guys. Dan lihat di sini, guys, populasi perempuan sangatlah sedikit dan terbatas. Ya, kok keluar sih? Baru pengen lihat adu mekanik. Alamak. Coba kita akan keluar dari zona aman ya, guys. Sepertinya sangat berbahaya. Kalian lihat itu kan? Itu yang terjadi kalau kita keluar dari lingkaran setan ini, guys. Kita bisa rata. Semuanya jahat. Aku yang paling kecil, yang paling imut dan menggemaskan. Wah, ada lagi yang lebih kecil ya. Oh, ini orang. Oh, kok belum apa-apa jatuh. Oke, guys, kita sedang merangkak di luar zona. Aku gak kuat, guys, di sini banyak raksasa. Terlalu besar, teman-teman. Dan aku tidak punya teman tongkrongan yang seukuran, sevisi, dan sefrekuensi. Sama sekali aku tidak punya teman sefrekuensi, guys. What is this? 1, 2, 3. What the hell? Kepada raksasa semua sih. Oh, I see. Aku akhirnya punya teman, guys. Teman sefrekuensi. Oh my god, itu yang di belakang pintu, guys. Itu kalau kalian lihat, guys, itu teman aku yang paling sefrekuensi. Finally. Hai kawan, kita paling sefrekuensi loh. Ini yang kita sebut teman sefrekuensi, segeng. Apa yang terjadi kalau di bumi ini ada banyak raksasa bayi seperti ini, guys? Dan mereka bertanding untuk bertahan hidup gitu. Oh my god, mengerikan sekali bukan? Aku ingin merangkak keluar dan aku ingin mencoba untuk senggol dong. Coba guys, kita merangkak keluar. Kita sesama cewek ya harus friend-friendan lah. Coba guys, kita senggol sedikit aja. Cenggol dong. Aku mau cenggol kamu, boleh gak? Wah, hilang guys. Wah, hebat sekali aku. Sekali cenggol langsung hilang guys. Oh my god. Berarti aku bayi ajaib. Bayi brilian. Hebat sekali bukan? Ini ada tempat pets. Ini mana? Do you want to enter the shop? Oke, okay. Coba kita ke shopnya dulu guys. Oh, di sini ada beberapa telur ya teman-teman ya, yang dimana bisa kita belanjakan. Pantes di sini kita bisa memelihara hewan, padahal kita seorang bayi loh. Selain ada tempat pets, di sini juga ada hats. Aduh, jalanku lambat kali, kekeong. Aku baru ingat aku seorang bayi, guys. Bisa kita beli dengan koin. Wow, kita dapat topi, guys. Animal hoodie. Oke, okay, guys. Gimana topinya? Where's my hat? Oh, ini. Kita punya tas. Halo, sis. Akhirnya kita punya friend. Where's my hat? Nah, akhirnya kita equip, guys. Wah, lucu banget. Ya, kita jadi menggemaskan. Yes, that's it. Kita sekarang punya topi. Aku mau diserang, guys. No. Kita ke safe zone. Jadi, di sini ada lingkaran. Yang dimana lingkaran biru ini adalah safe zone kita ya, teman-teman ya. Dan sepertinya aku sebentar lagi mau off. Karena ternyata di sini bayinya raksasa semua. Dan kayaknya ini adalah tempat yang tidak aman sama sekali ya guys, karena di sini banyak raksasa berkeliaran guys. So videonya sampai di sini 2 jam. Menurut kalian kita harus jadi raksasa dulu nggak biar bisa ngalahin mereka semua? Dan lihat skornya mereka sampai 121.000, sedangkan skor aku masih 700 guys. So what do you think guys, kita lanjutin atau enggak? Kalian bisa komen di kolom komentar. Dan thank you for watching and see you next video. Bye bye.